Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan mencoba mengubah file PDF menjadi file JPEG. Langkah yang pertama, di sini kita buka dulu browser. Nah, sebelum dilanjutkan, kita lihat dulu file yang akan dirubah dari bentuk file PDF. Nah, di sini saya menyimpannya di file musik. Nah, yang akan dipilih adalah ini ya, raport siswa. Ini berupa file, kita lihat dulu di propertiesnya. Nah, ini berupa file PDF yang akan diubah menjadi file JPEG atau berupa gambar. Ya, ini untuk file PDF-nya. Nah, kita lanjutkan, buka untuk pencarian bisa menggunakan Chrome, Mozilla ataupun yang lainnya. Nah, di sini ketik I love PDF. Kemudian klik enter. Nah, untuk mengubah file PDF menjadi JPEG, nah di sini bisa langsung klik yang paling atas ini ya, kita klik. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, nah, di video-video sebelumnya saya sudah membuat ini ya, menu-menu dari web I love PDF. Nah, di sini untuk mengubah atau mengompres ataupun yang lainnya di web I love PDF itu sangat cocok ya untuk merubah hal tersebut. Nah, kita tarik ke bawah, pilih menu yang ini ya, PDF menjadi JPEG atau berupa image ya. Nanti file PDF-nya akan berupa image. Nah, setelah diklik, kemudian di sini ada menu pilih PDF filenya. Kita klik. Nah, tadi saya menyimpannya itu di file musik. Kemudian yang akan dirubah itu yang ini ya, file PDF-nya. Kemudian kita pilih open. Nah, setelah ini terupload, nama file PDF-nya ini raport siswa, kemudian pilih di pojok kanan bawah. Ini ada convert to PDF, JPEG, maaf. Nah, setelah itu kita tunggu beberapa saat, ini akan terdownload secara otomatis. Nah, ini ya. Ini file PDF menjadi JPEG. Ini sudah di-download secara otomatis. Kalaupun tidak secara otomatis, bisa diklik ini ya, download JPEG-nya yang tadinya berupa file PDF sekarang sudah menjadi file JPEG. Kita lihat dulu untuk hasil downloadannya. Nah, ini kita lihat atau langsung aja double klik. Ini di close. Nah, kemudian ini tadi file PDF-nya itu ada 5 halaman. Berarti JPEG-nya itu ada 5 gambar ya. Di sini kita lihat dulu untuk gambar yang pertama. Di sini bisa langsung double klik juga untuk melihatnya. Nah, ini sudah berupa bentuk gambar ya atau JPEG. Itu untuk contoh yang halaman pertama. Nah, kita close. Nah, ini semua file ini sudah berubah menjadi JPEG yang tadinya file PDF. Ini di close aja. Nah, kita balik lagi ke web ya. Jadi menu yang ada di web I love PDF itu bermacam-macam ya, dari mulai memerge ataupun memotong, mengompres dan yang lainnya juga sudah tersedia. Berikut video dari bentuk PDF menjadi JPEG. Terima kasih sudah menonton. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.